Bukan yang sekolahkan anakku, sekolahkan. Bayar cari pegawai. Di Jogja aku sekolahkan anakku. Dua orang di sana ya. Kalau berhenti ini anakku tadi pun jual moncer. Karena gak ada pejabat di keluarga aku. Gak bisa anakku jadi pegawai. Karena dia pun gak bintang nomor satu. Hanya sedang-sedang. Jadi kalau ini kita tidak perjuangkan, semua rakyat ini yang rendah ini gak akan milih PDI. Ya. Ya. Perjuangan yang bisa memfasilitasi untuk menjalani tujuan sebagai kader, tapi untuk itu ketahui yang mencetuskan ini untuk dihentikan atau diskusi adalah termasuk dari perjuangan. Ya. Presiden Jokowi. Ya. Apakah ini bukan pdi perjuangan? Ya, perjuangan. Itu pertanyaan saya. Jadi dalam hal ini, kalau ibu betul-betul mau memperjuangkan kami, bisikkan dong sama presiden. Biar kita tarik segmennya. Tunggu, kita mau berdebat. Nah, biar kita tarik segmennya. Siang Bang, boleh dikasih tanggapan ya Bang terkait informasi bahwasanya dilarang penjual tidak boleh menjual barang bekas lagi Bang? Oh, kami pedagang memberi tanggapan bahwasanya kami kurang sepakat dengan apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Perdagangan. Kenapa saya bilang begitu? Kami sudah lama untuk mencari nafkah di sini. Jadi kalau diputuskan hanya sepihak saja tanpa ada perundingan, kami tidak setuju. Tapi kalau Menteri Perdagangan sudah memberikan suatu keputusan dan memberikan solusi, maka kami ya legowo dan kami siap menerimanya, gitu dia kira-kira. Di harapannya Bang terkait kepada pemerintah Bang? Harapan kami kepada pemerintah agar kiranya pemerintah memperkembangkan kembali apa yang mereka buat. Nah, karena seperti yang saya pakai tadi, dari sinilah kami mencari nafkah. Dari sinilah kami untuk memperjuangkan anak kami untuk sekolah. Itu dia harapan ke depan, pertimbangkan baik-baik apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mengenai kebijakan itu Bang, apakah omset menurun Bang atau bagaimana Bang? Ya, yang pastinya omset sudah jelas. Kenapa? Karena pedagang ataupun pembeli sudah sunyi datang ke pajak seperti ini gitu. Karena dicampur daripada rasa takut, rasa tidak nyaman, itu membuat kita tidak kembali berjualan, maka mata pelajaran tersebut jadi kurang. Kalau boleh di rata-rata ini Bang, kerugian yang kita alami berapa Bang? Ya kalau kan pedagang rata-rata ya hampirlah 4 sampai 10 juta bisa kami mengalami kerugian. Itu per hari atau per bulan Bang? Ya per bulan. Per bulan Bang? Ya. Selamat siang Bu, boleh disampaikan Bu apa tujuan kita hari ini datang ke sini Bu? Oke, pertama sekali saya memperkenalkan diri saya lah ya. Oke, nama saya Beatrice Madulima, saya dari BPK, DPD Sumut, Badan Kerakyatan Ekonomian Kerakyatan. Tujuan saya kita kemarin ini kan, kita dari Partai PD Perjuangan DPC memfasilitasi untuk mengadakan RDP pedagang-pedagang baju bekas supaya pemerintah tidaklah hanya melakukan pembubaran sepihak aja, setidaknya kan harus ada solusi untuk masyarakat. Karena ini kan termasuk UMKM kecil juga gitu ya. Mereka kehidupannya kan dari berdagang baju bekas tadi gitu. Jadi Bu, banyak tuntutan dari pedagang monje nih Bu sendiri. Bagaimana tanggapan dari PD Perjuangan sendiri Bu? Nah, itulah yang mau kita perjuangkan. Tuntutan-tuntutan daripada pedagang-pedagang baju bekas tadi. Itulah yang mau diperjuangkan dari komisi-komisi yang bersangkutan untuk DPD Kota Medan untuk memperjuangkannya ke pusat. Tadi ada rencana untuk audiensi Bu ya, perwakilan dari pedagang Bu ya? Iya, benar. Itu rencana kapan dilakukan Bu? Secepatnya, yang pasti dalam waktu kurun yang akan nggak lama lagi kita adakan, ya dalam bulan puasa inilah Bang, dalam bulan puasa ini kita akan mengadakan RDP tadi. Terima kasih Bu ya.